but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. A lot of you by God disappear. But if you don't plead it for me, I'm out of here, I'm out of here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami SMP Negeri 2 Tulis. Selamat pagi, apa kabar kawan semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di pagi hari ini, Senin 18 Oktober 2021, ada kegiatan OSIS, yaitu pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis Masa Bakti 2021-2022. Mari guys, kita saksikan pelaksanaan pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis Masa Bakti 2021-2022. Ini ya, sampai selesai ya. Berhenti! Gerak! Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis Masa Bakti 2021-2022, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada calon pengurus dan harus dijawab serempak. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis Masa Bakti 2021-2022? Siap, bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah? Siap, bersedia. Terima kasih. Sekarang pegang untuk bendera OSIS dengan tangan kananmu. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis. 18 Oktober tahun 2021, berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulis nomor 422/175/2021, pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis masa bakti 2021-2022 yang namanya termaktub dalam surat keputusan di atas dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tulis masa bakti 2021. Biasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.
Penandatanganan berita acara oleh Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Bapak, Ibu Guru dan staf Tata Usaha Semen Budua Tulus yang saya hormati, anak-anakku kelas 7, 8, 9 dan segenap pengurus OSIS, baik yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat pada segenap pengurus OSIS tahun 2021-2022 yang baru saja dilantik pada hari ini dengan seragamnya yang baru. Dan ini menjadikan kalian betul-betul semangat mengabdi dalam rangka mengembangkan dan memperjuangkan agar OSIS SMN Negeri 2 Tulus semakin hari semakin 2020-2021. Saya mewakili segenap keluarga besar SMN Negeri 2 Tulus mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, kebanggaan yang setinggi-tingginya atas beberapa atau mungkin malah banyak program yang sebetulnya akan dilaksanakan oleh pengurus OSIS yang lama ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena kita tahu kita berada di masa pandemi berakhir, segera hilang, sehingga apapun aktivitas terutama kegiatan OSIS dalam hal ini di SMN Negeri 2 Tulus bisa nantinya berjalan, dikerjakan, dilaksanakan secara baik tanpa ada halangan suatu apapun. Bukan aturan-aturan yang harus kita patuhi karena dalam rangka untuk keselamatan kita bersama. Daripada kita melaksanakan hal-hal yang memang sebetulnya perlu tetapi itu membahayakan keselamatan kita, maka orang lain, maka kita wajib. Kalian telah berjuang dengan sekuat tenaga hingga OSIS SMN 2 Tulus telah berjalan sukses di tahun 2021. Barangkali itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kepada semuanya saja, mumpung ada kesempatan kayak gini, saya mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, ya, terutama memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir yang sudah disediakan, ada sabunnya juga, kemudian tidak berkerumun. Dan jangan lupa, jangan kalian buang masker di sembarang tempat, ya, harus oke. Ya. Jadi jangan sampai kalian menunjukkan dan kami mohon ya Allah,
agar OSIS tahun ini dapat melaksanakan semua rencana dan program dengan baik dan sempurna.